Muhammad Ali Usman, kekasihku, kini 9 tahun telah berlalu. Kamu setia menemaniku, menjadi penenang dalam amarahku, menjadi penghilang lelahku, dan kini kamu membuktikan janjimu. Melamarku dan kemudian menikahiku. Mas Ali cintaku, rindu selalu mengikat kuat ketika kita tak bisa dekat. Tetapi meski sejauh ini kita berjarak, percayalah, aku tidak akan pernah beranjak. Sayang, apapun adanya kamu melengkapi aku, dan semoga apapun adanya aku melengkapi kamu. Aku mencintaimu karena memang Allah menciptamu untukku. Sejauh apapun aku pergi, kamulah tempatku kembali. Aku percaya, bersamamu surga menjadi lebih dekat. Bismillah, sehidup sesurga ya sayang. Tahukah kau menikah denganku? Kamu sekarang sudah dewasa. Mulai kecil aku timang bersama ibu, tertati-tati menjalani perjalanan hidup, menentukan nasib masa depan. Situasi tersulit aku lalui bersama kamu. Jangankan rumah bisa kami naungi, makan aja pernah enggak dapat kami peroleh. Hingga situasi sulit itu mengantarkan kami sebagai awal permulaan, tak akan kami lupakan perjalanan hidup yang sesusah itu. Sebelum kami lanjutkan, Nduk, apakah lamaran dari Bapak Sukip yang menyampaikan lamarannya putranya tercinta Muhammad Ali Usman Mudzakir sampean terima, Nduk? Saya yakin sampean terima, tapi yang di sini ada para alim, keluarga besar kedua, keluarga para tetangga ingin menyaksikan bahwa kalian benar-benar menerima. Dengan menerimanya kalian lahir batin, insyaallah Bapak juga akan menerima. Saya mohon maaf, sangat-sangat memohon maaf dan berterima kasih sampai sebesar ini saya dilimpahi kasih sayang seorang ayah yang sangat takut kehilangan anaknya, sehingga kemana-mana saya selalu diantarkannya. Mungkin nanti saya akan merindukan itu. Saya juga berterima kasih kepada ibu yang selalu menjadi teman cerita, dan apapun saya lakukan kepada bersama ibu, juga adik-adik, saya selalu berdoa agar kita semua bisa mencapai cita-cita kita masing-masing, membanggakan keluarga kita dan mengangkat derajat orang tua kita setinggi mungkin.
apapun nanti. Semoga dunia yang semakin berkembang tidak merubah hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Nurita Latifari. Semoga lancar sampai ke pernikahan nanti dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.